permisi Mbak, JSC Hive itu apa sih? Oh, Mbak mau tahu tentang JSC Hive? Iya. JSC Hive adalah Working Space kolaborasi Pemprov DKI melalui JSC dengan EV Hive Working Space. Kenapa adanya Working Space ini? Karena ingin mengakomodir penggiat atau komunitas startup yang ada di Jakarta. Harapannya biar bisa menjawab masalah-masalah yang ada di Jakarta. Ada beberapa fasilitas, salah satunya adalah ruangan event. Bisa mengakomodir hampir 80 orang. Harapannya bisa bikin talk show, gathering, atau sharing session buat komunitas-komunitas ini. Dan selain itu ada ruangan brainstorm. Ruangan ini buat jelas buat brainstorm dan lebih bersantai sih. Buat teman-teman yang pengguna di sini, bisa pakai untuk baca buku, main game, atau ngobrol-ngobrol ringan. Nah, mungkin sekarang lagi ada beberapa yang lagi pakai nih. Nah, ini cuma beberapa fasilitas yang ada di lantai dasar. Emang di gedung ini ada berapa lantai, Mas? Masih ada 2 lantai lagi, dan masih banyak sih fasilitas yang lain. Ya. Dan di sini juga ada meeting room nih, sebelah kiri kita nih yang lagi kita lihat. Nanti kita lihat sisanya di atas deh. Nah, sekarang kita ada di lantai 1, ruangan co-working dari JSC Hive. Nah, di sini ada beberapa private office dan beberapa meja untuk startup atau teman-teman yang butuh ruangan kerja. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada beberapa yang lagi kerja. Menurut saya, sebagai member startup di JSC Hive, banyak sekali keuntungan yang bisa saya dapatkan. Lokasinya sangat strategis, dengan harga yang terjangkau, dan di sini juga ada perwakilan dari pemerintah, yaitu DPM, TPSP, sehingga saya tahu cara untuk mengurus perizinan startup. Kalau menurut pengalaman saya, keuntungan kerja di JSC Hive adalah kita bisa bekerja sama dengan pemerintah, mendapatkan insight mengenai masalah yang ada di Jakarta, dan dari situ kita bisa membuat produk-produk IT untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Halo guys, jadi JSC Hive ini fasilitasnya dibangun berdasarkan konsep 5S. 5S itu apa? Smart Economic Zone, Smart Community, Smart Administration, Smart Workplace kayak gini, dan juga yang pasti Smart Energy. Nah, kita bikin kayak gini karena kita pengen bantu dan support lebih banyak fasilitasi startup-startup yang ada di Jakarta, dan juga pasti untuk mereka lebih berkontribusi lebih banyak lagi untuk Jakarta. Wah, keren juga ya Mas berarti di sini. Oh ya Mas, saya penasaran deh, kenapa ya JSC mau kerjasama dengan EV Hive Coworking Space? Nah, kalau yang ini mungkin bisa Kepala Unit Jakarta Smart City nih yang jawab lebih lengkap. Sekalian saya menunjukin juga, ada ruangan namanya Silent Room. Silent Room ini buat yang lagi butuh ketenangan, buat telepon atau video call. Nah, kita coba aja lihat ruangannya ya. Makasih. Yuk. Nah, kita bakal nyambung sama Pak Setiaji. Mungkin beliau bisa jelasin lebih lengkap nih tentang pertanyaan tadi. Halo. Selamat siang, Pak. Siang. Saya mau nanya, kenapa sih JSC mau berkolaborasi dengan EV Hive Coworking Space? Nah, pertanyaan yang bagus nih. Jadi, selain transparansi, JSC juga berfokus untuk melakukan kolaborasi. Nah, kami ingin memperkuat hubungan antara penggiat startup digital dengan pemerintah. Dan selain itu juga menyatukan ekosistem startup digital yang masih terfragmentasi. Ini juga sesuai dengan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Wah, sangat menarik ya Pak. Tapi kenapa ya dari sekian banyak kolaborasi yang dilakukan dengan startup digital, tapi kenapa yang dipilih itu co-working space? Nah, kenapa co-working space? Pertama, konsep co-working space sudah mengalami peningkatan dalam jumlah dan saat ini sudah menjadi sangat populer. Oleh karena itu, kolaborasi ini sangat tepat mengikuti perkembangan zaman. Kedua, kami ingin menyediakan sebuah fasilitas yang bisa mendukung inovasi bagi anak-anak muda khususnya dan juga startup digital yang sangat potensial untuk menemukan ataupun juga menyediakan solusi-solusi kreatif bagi pelayanan publik Jakarta yang lebih baik. Jadi gitu deh seputar JSC Hive dan fasilitas-fasilitas di dalamnya. Menurut Mbak gimana? Di sini tempatnya cozy dan asik banget ya untuk bekerja, Mas. Nah, Mbak jangan lupa ajakin teman-temannya buat main di sini sama daftar di sini juga. Pastinya dong. Mbak, kita tuh belum lama peresmian. Jadi kita ada souvenir nih buat Mbak. Bentar ya, Mbak. Nah, ini dia. Souvenir JSC Hive biar Mbak ingat juga udah pernah kesini sama bisa kenalin orang juga tentang kita.
Ini Mbak, silakan. Makasih banyak loh Mas atas turnya. Saya mau registrasi dulu ya. Boleh, silakan Mbak. Mbak mau nanya dong, JSC Hive itu apa ya?